Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Kami ingin menjelaskan tentang kegiatan rapat kerja teknis Humas Polri tahun 2014 ini. Seperti biasa, memang setiap tahun setelah dilakukannya rapat pimpinan Polri, maka semua fungsi yang ada di Mabes Polri melaksanakan rapat kerja teknis atau rapat koordinasi se-Indonesia, mengundang polda-polda atau pengemban fungsi yang ada di polda. Maka Divisi Humas Polri mengundang seluruh kepala bidang humas polda, ada 31 polda seluruh Indonesia, dan kami memilih beberapa kasubag humas Polres, antara lain kasubag humas Polres Sabang, kemudian kasubag humas Polres dari Merauke, dan polres-polres lain yang berbatasan dengan negara lain. Kami mengadakan rapat kerja teknis ini adalah untuk menjabarkan hasil rapat pimpinan Polri pada bulan Januari yang lalu, sehingga apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri dapat diteruskan kepada seluruh Kabid Humas Polda se-Indonesia, antara lain tentang kesiapan fungsi Humas Polri mendukung pengamanan pemilu tahun 2014. Di dalam rapat kerja teknis tahun ini, kami mengundang beberapa narasumber, baik para pakar di bidang komunikasi, sosiologi, juga beberapa pakar tentang jurnalistik. Oleh karena itu, kesempatan ini pula kita bisa saling berkoordinasi, merumuskan strategi, taktis, dan teknis humas yang harus kita lakukan untuk mendukung kinerja para pelaksana pengamanan pemilu tahun 2014. Selebihnya, kita akan mengevaluasi apa kendala-kendala dan kekurangan serta kelemahan sepanjang tahun 2013 di dalam pelaksanaan fungsi Humas Polri mendukung kinerja kawan-kawan pelaksana fungsi operasional maupun fungsi pembinaan Polri di seluruh Indonesia dan satuan-satuan kerja yang berada di Mabes Polri. Seperti itu yang kita laksanakan sejak hari Senin dibuka dan akan ditutup besok hari Rabu. Kemarin kita membuka rakernas ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan sebagai kebijakan yang harus dijabarkan. Dan besok kita akan rumuskan sekaligus membuat komitmen bersama guna menunjukkan kesiapan mendukung pengamanan pemilu selama tahun 2014. Tentang Humas Polda Metro Jaya sendiri, di Polda Metro Jaya, yaitu di Ibu Kota Negara, hampir 70% semua pemberitaan nasional adanya di wilayah Jakarta. Tentunya, apa yang dilakukan di Jakarta ini oleh Humas Polda Metro Jaya, ini sangat memperoleh citra kepolisian pada umumnya, termasuk citra Polri pada khususnya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di Jakarta ini bisa mengimbas ataupun membuat sebuah hal yang menjadi contoh di masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Untuk itu, Humas Polda Metro Jaya perlu mengemas dengan baik informasi yang ada agar tidak bias di masyarakat, dan apa yang ditangani oleh polisi dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, ya, agar satu persepsi bahwasanya polisi sudah bertindak benar, melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat, di samping juga menegakkan hukum dan memelihara Kamtibmas.